A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Berapa banyak di antara mereka manusia yang lisannya tidak terjaga, akhirnya terjatuh kepada sesuatu daripada kubangan yang sulit seseorang untuk keluar daripadanya. Dia merasa dengan ucapan, oh biasa-biasa saja ndak apa-apa, mempermainkan agama, meremehkan terus jual surga, jual surga, jual surga, memperdaya manusia, menjadikan mereka malas untuk beraktivitas, itulah muslim, na'udzubillah. Kalau yang ngomong orang kafir, wajar. Tapi kalau yang ngomong muslim, apa layak? Ketika sebagai mereka manusia mengatakan mempermainkan neraka dengan ucapannya, nanti kalau saya masuk neraka, saya akan ketemu dengan artis fulan dan fulan dan fulan. Saya bisa ketemu sama Fir'aun, bisa selfie nanti di dalam jahannam, subhanallah. Ini kurang ajar. Lisan yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Kita lihat apa yang Allah siapkan bagi mereka, orang-orang yang kecemplung ke dalam jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh, jahannam itu banyak para pengintainya. Litorina ma'aba. Bagi mereka orang-orang yang melampaui batas, tempat kembalinya adalah jahannam. Labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. La yazukuna fiha bardaw wala syaroba. Mereka sekali-kali tidak akan pernah merasakan kesejukan di dalam neraka. Tidak akan dapat minum. Illa hamimaw wa ghassaqa. Kecuali hamim. Kecuali air yang sangat mendidih sampai kepada puncaknya rasa panas. Wa ghassaqa. Saripati keringat manusia yang diazab di dalam jahannam, na'udzubillah. Jazaa'a wifaqa. Itu adalah balasan yang sangat setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak pernah mengharapkan. Kalau mereka dihisab, kemudian masuk ke dalam surga tidak pernah. La yarjuna hisaba. Mereka tidak pernah mengharapkan balasan. Mereka tidak percaya apa ada kiamat, apa ada azab. Jangankan jahannam, ketika seseorang sudah sampai sakaratul maut. Wa antum hina izin tanzurun. Wa nahnu akrobu ilaihi minkum. Kalau ruh sudah sampai pada kerongkongan kalian, kami para malaikat-malaikat kami lebih dekat kepada engkau, hei manusia, ketika engkau sakaratul maut, walakin la tubsirun. Tapi kamu tidak melihat malaikat kami. Kalau kalian memang betul-betul kuat, kalau kalian memang betul-betul punya kekuasaan, tidak ada satupun yang menguasai kalian. Coba deh, engkau kembalikan, tarji'unaha, kembalikan arwahmu, ruhmu ke dalam jasadmu. In kuntum shodiqin, kalau kau benar di dalam ucapanmu, apa kau sanggup? Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullasyai'in ahsaynahu kitaba. Pada setiap segala sesuatu, kami simpan ucapan-ucapannya. Kami akan simpan ucapan-ucapan yang pernah dia ucapkan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap manusia itu sudah aku kalungkan. Setiap manusia itu sudah aku tetapkan bahwasanya ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan dengan lidah-lidah mereka, itu sudah aku tetapkan. Nanti disimpan sama Rokib dan Atib, digulung dan diikat di lehernya, di dalam barzahnya, di dalam alam ghaib. Kemudian nanti pada hari dibangkitkan, maka dia akan dapati bahwasanya kitabnya, buku yang di lehernya, yang diikat oleh para malaikat Rokib dan Atid, dia akan lihat sudah berubah menjadi kitab. Allah berfirman ketika itu, Iqra' kitabak, silakan baca bukumu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah kamu sebagai penghitung, hitung amalanmu. Baca sendiri, ada ndak yang dikurangin sama Rokib? Ada ndak yang ditambah-tambahin sama Atid? Baca, engkau menjadi hakim atas dirimu sendiri. Apa ndak ngeri orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan? Hal ataka hadisul ghasiyah. Apa belum datang kepada engkau berita tentang ghasiyah? Hari yang menakutkan, menjadikan orang itu langsung tumbang. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma izin khasiyah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah.
Wajah-wajah ketika itu menampakkan khasiah, menampakkan ketakutan yang luar biasa. Amilatun nasib, itu adalah hari yang sangat berat sekali. Tasla narun hamiyah, di mana sebagian manusia itu dicemplungkan, dilemparkan ke dalam api hamiyah yang sangat panas. Tasla narun hamiyah, tusqa min ainin aniyah, dan mereka akan mendapatkan minuman dari ain, mata air, aniyah, yang sangat busuk aromanya. Laisa lahum ta'amun ila min dori, la yusminu wa la yughni min ju'. Penghuni neraka, mereka akan mendapatkan makanan, dan tidaklah mereka memakan makanan tersebut, kecuali makanan tersebut adalah makanan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan badannya, dan juga tidak mengenyangkan perutnya. Bagaimana mereka akan gemuk? Bagaimana mereka akan kenyang? Dia kunyah makanan tersebut, duri-duri itu nyangkut di lehernya, iyazan billah. Itu balasan yang mengerikan. Apakah dijadikan sebagai bahan candaan? Na'udzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana nanti mereka, penghuni neraka, meminta kepada malaikat Malik, ya Malik, ya Malik, wahai Malik, penjaga jahannam, ya Maliku liyagdi alaina rabbuk, wahai Malik, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, tolong, tolong, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah matikan kami saja. Qala innakum makithun, tak bisa, kalian akan kekal di dalamnya, kalian akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, tak ada mati. La yamutu fiha wa la yahya, kalian tak mati dan juga tak hidup, tak hidup dan juga tak mati, mati dihidupkan, hidup dimatikan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab, ketika kulit-kulit mereka terbakar dan hangus, kami ganti dengan kulit yang lainnya, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya azabku. Ikhwatul iman, kalau mereka sudah masuk ke dalam neraka, mereka pengen kabur, mereka pengen lari. Ketika mereka lari, keluar mereka cari pintu keluar. Maka mereka diambil oleh Zabaniyah dan dikembalikan ke dalam neraka jahannam. Setelah mereka dikembalikan, dikatakan kepada mereka, Zuku azaban nar, rasakan nih azab jahannam yang dulu kalian dustakan, yang dulu kalian remehkan, yang dulu kalian jadikan sebagai bahan olok-olok, rasakan. Dikatakan dalam surah Al-Qari'ah, narun hamiyah, api yang sangat panas, yang sampai kepada puncaknya rasa panas. Bagaimana sifat membakarnya? Kalla, sungguh benar, innaha lazo, api jahannam itu betul-betul berkobar-kobar. Nazza'at lisyawa, itu akan mengelupaskan kulit yang di tubuh manusia. Wama adraka ma saqar, la tubki wala tazar lawahatul lil bashar. Kau tahu apa itu saqar? La tubki wala tazar, tidak menyisakan dan juga tidak membiarkan, tidak menyisakan makhluk yang ada di dalam neraka kecuali akan dimatikan, akan dimusnahkan. Wala tazar, tidak membiarkan ada yang hidup di dalamnya. Ini ngeri sekali. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit-kulit manusia. Allati tattali'u 'alal af'ida. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya api itu kalau sudah nyentuh kulit manusia, yang gosong adalah jantungnya. Ikhwatal iman, kalian pernah lihat sate? Segosong-gosongnya sate, dalamnya masih daging. Seperti itu keadaannya. Tapi hawiyah jahannam tatoliu alal afida, itu ngebakarnya sampai kepada jantung-jantungnya. Innaha alaihi muqsada fi amadin mumaddada, sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka, dan mereka itu digantung di tiang-tiang, tidak bisa lari dia. Itu ketika sudah dalam jahannam. Ketika baru masuk ke dalam jahannam, belum sampai jahannam, mereka dihinakan, dicerca, dicaci maki. Siapa yang maki? Allah menghinakan mereka. Qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, afwan, maaf ya Allah. Kami memang dikalahkan oleh syahwat kami, ya Allah. Kami memang betul-betul menyimpang jalan, ya Allah. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Wa hum yastarikhuna fiha,
Dalam ayat yang lain mereka bukan cuma ngomong, tapi mereka menjerit-jerit dengan nada yang tinggi, dengan suara yang kencang. Rabbana akhrijna minha, ya Allah tolong, ya Allah keluarkan kami dari jahannam, ya Allah. Fa in udna, kalau kami ngulang perbuatan kami, ya Allah. Wa kunna, maka kami zalimin, adalah orang-orang yang zalim. Allah menjawab ucapan mereka. Qalaqsa'u fiha wa la tukallimun. Allah pun murka dengan ucapan Qalaqsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kau, berlutut, jangan kau bicara. Allah murka kepada mereka. Mereka dapat buku dengan tangan kirinya. Fa'amma man utiya kitabahu bisimalihi fayakul. Orang yang mendapatkan buku dengan tangan kirinya, dia katakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, buku apa ini? Aduhai, seandainya aku tidak dapat buku ini. Aduhai, seandainya kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Aduhai, seandainya kematian itu adalah pemutus segalanya. Ternyata ada kebangkitannya. Ma agna anni maliyah. Duit yang aku banggakan, yang menjadikan aku populer, yang aku tahan untuk disedekahkan, harta yang aku miliki, kekuasaan yang aku miliki, tidak ada manfaatnya sekarang. Datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan keluar dari kuburan seperti keluar daripada rahim ibunya. Telanjang, tanpa busana, apa yang dibanggakan? Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Duit tidak ada manfaatnya lagi. Harta tidak ada manfaatnya. Kekuasaan sudah selesai. Berhenti sampai sini. Ketika dia sudah menyesali ucapannya, ketika dia sudah menyesali perbuatannya, Allah mengatakan kepada Zabaniyah, Khuzuhu faghulluh. Hei Zabaniyah, hei Malik, tangkap orang itu. Summal jahima salluh. Tangkap orang tersebut. Walluh, ikat, belenggu, gembok orang tersebut. Summal jahima salluh. Kemudian buang dia ke dalam neraka jahannam. Summa fi silsilatin zara'uha. Kemudian ikat dia. Fi silsilatin, ikat mereka dengan rantai. Hei Zabaniyah, ikat mereka dengan rantai. Zara'uha sab'una zira'an fasluku. Yang panjangnya 70 hasta dari hasta malaikat. Panjang sekali. Yang disebutkan mereka para ulama tafsir seperti Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menafsirkan, rantai yang panjang tersebut masuk ke dalam mulutnya, keluar lewat zuburnya. Apa ndak ngeri? Sekarang di dunia dia main-main dengan ucapan tersebut, tapi nanti di akhirat na'uzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah bahaya lisan. Berapa banyak di antara mereka manusia ndak menyadari dari akibat yang dia ucapkan, akibat yang dia bicarakan, akibat yang dia obrolkan. Karena itu, jadikan antum termasuk orang yang beruntung. Orang yang mendapati buku catatan antum nanti di hari kiamat ternyata penuh dengan kalimat astaghfirullah. Tuba, beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman, bagi orang. Wajada, beruntung bagi orang yang dia dapati lembaran-lembarannya istighfarun kasirun, banyak istighfar di dalamnya. Rokib, Atib, menulis istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ucapan antum, lisan antum mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, perbanyak istighfar. Maka antum akan jadi golongan orang yang beruntung. Antum dapati buku catatan, antum ambil dengan tangan kanan, ternyata penuh dengan kalimat, ya Allah ampun, ya Allah, ya Allah taubat, ya Allah, ya Allah kembali, ya Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan kekurangan-kekuranganku, ya Allah maafkan dosa-dosaku yang telah aku lakukan, ya Allah. Maka antum termasuk orang yang beruntung. Perbanyak istighfar khusus pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-18. Karena sifat orang yang bertakwa memperbanyak istighfar. Kapan waktu istighfarnya? Wabil ashar, pada waktu sahur. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.